Selamat pagi, selamat datang kembali di Setero Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Hari ini saya mau buat bakpia. Untuk adonan bakpia yang mau saya buat hari ini hampir sama seperti adonan kulit bakpia Jogja, tapi nanti bentuknya sedikit berubah. Dimana bakpia yang mau saya buat kali ini adalah bakpia lapis. Jadi seperti apa proses pembuatannya? Ayo kita mulai ya. Bahan-bahan untuk adonan yang pertama, tepung terigu, gula halus, air, dan juga minyak goreng. Sementara untuk adonan yang kedua, tepung terigu dan margarin. Oke, sekarang kita masuk ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya kita mau buat dulu adonan yang pertama. Adonan kedua kita aduk seperti ini sampai adonan tercampur rata. Oke, ini adonan pertama sudah siap dan adonan yang kedua juga sudah siap. Dan sekarang kita masuk ke proses potong timbang. Adonan yang pertama kita potong dan timbang seberat 30 gram. Ya, adonan untuk kulit sudah siap. Sekarang kita masuk ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya, adonan yang kedua nanti dibungkus dengan adonan yang pertama seperti ini. Masih dari proses pembuatan kulit, sekarang kita masuk ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya ini pengerolan yang pertama. Adonan di roll seperti ini. Lalu digulung. Adonan sudah di roll semuanya dan sekarang kita masuk ke pengerolan yang kedua. Adonan di roll memanjang seperti ini. Lalu adonan dilipat seperti ini. Proses pengerolan yang kedua sudah. Dan sekarang adonan kita istirahatkan dulu sekitar 10 menit sebelum nanti masuk ke proses
pengelolaan yang terakhir sebelum diisi. Oke, sekarang kita masuk ke proses pengelolaan yang terakhir. Sama seperti tadi, adonan di roll memanjang seperti ini. Lalu digulung. Oke, proses pembuatan kulit sudah selesai dan ini kulit untuk bapianya sudah siap dan ini siap untuk diisi. Oke, sekarang kita masuk ke proses akhir, yaitu proses pengisian. Adonan dibagi menjadi dua seperti ini. Adonan sudah diisi semua dan sekarang kita masuk ke proses pemanggangan. Terpanggang di dalam oven dengan suhu 200 derajat atas bawah. Terpanggang kurang lebih sekitar 20 menit. Inilah hasil akhir dari pia kering yang kita buat hari ini.